Cokok Bang, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Mas Eko. Dan selamat datang di channel Aigo Vietnam. Amu. Oke. Persiapan dari base camp. Adventure dimulai dari sini ya. Oke. Di tempat inilah salah satu spot yang buat para traveler dari kota-kota di Vietnam untuk mengambil gambar di sini dari 0 km. Akhirnya saya sampai di sini di penginapan di homestay CN yang setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Hajiang City. Satu malam saya menginap di sini, terus besok saya akan menginap di tempat lain. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fables, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, 'cause this one ain't mine anymore. Like an angel in white underwear. Can you be like a drone straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the lines as I fall into your arms? Bye bye, yeah. Bye bye. Tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hands, like some pillar guide on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth.
sebenarnya perjalanan di provinsi Hajiang ini perbukitan semua indah sekali. Jadi setiap saya pergi ada tempat bagus, saya berhenti ambil foto. Dan ini Salungho. Sekarang saya mau menuju ke Lungku dan nanti ke tempat-tempat lain. Lihat. Mari kita lihat padi yang di atas. Biasanya mungkin kalian hanya lihat di TV atau di majalah ya, tentang keindahan landscape Vietnam. Sekarang langsung ke atas. Mungkin kalian tanya bagaimana untuk pengairan padi di sini. Karena air gunung, mereka melalui pipa dialirkan ke semua di sini. Sekarang saya di sini, I go Vietnam. I go Hajiang. Kita sudah sampai Yingming. Kita sudah sampai Yingming. Dan dari kemarin sebenarnya saya pesan motor yang seperti ini. Saya akan coba ini untuk selanjutnya mengeksplor Hajiang. Oke. Mudah-mudahan saya bisa nyetir. Oke. Lah, bóp bồn nhá, bóp bồn. Cái này là của cái này. Bóp bồn đi, cứ bóp trong đèn. Ra là đi mà. À. Oke. Okay. Dalam perjalanan ke Lungku, sekarang sudah sampai di Zuk Thama. Di sini adalah salah satu spot yang sering dipakai untuk para traveler untuk ambil foto di sini karena keindahan background yang stunning. Good. My. Kenji. Mi. My. Mi. So, saya sudah sampai di Nyakubau Paul's House. Ungit, Ungit. Di sini saya harus sebagai penghormatan saya harus minum. Thank you.
Hai teman-teman semua, sekarang kita persiapan check out dari homestay. Kita akan menuju ke Lungku di sana. Kita sampai di perbatasan sebelah sana, itu sudah China di sana, di sini Vietnam, di sana China. Yang naik situ.